yang sudah bekerja semaksimal mungkin untuk kesuksesan acara kita pada hari ini. MTQ tingkat kabupaten Sijunjung yang kita laksanakan pada hari ini merupakan istimewa karena beberapa tahun terakhir kita tidak bisa melakukan kegiatan karena pandemi COVID-19. Hari ini kita bisa melakukan MTQ tingkat kabupaten yang insya Allah ini akan menjadi ajang pembinaan untuk seluruh masyarakat kita, untuk seluruh para peserta, sehingga bisa kita mempersiapkan diri untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 yang insya Allah akan dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan. Kegiatan Sabakoh Tilawatil Quran, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, Musabaqah Tilawatil Quran adalah perkhidmatan yang sudah merekat di hati masyarakat Indonesia karena telah diselenggarakan secara sistematis baik di tingkat nagari, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat nasional dan sampai ke tingkat internasional. Kegiatan ini juga dilaksanakan dan juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat kita. Yang kedua, Musabaqah Tilawatil Quran tidak hanya untuk berlomba dalam membaca tulis Al-Quran saja, akan tetapi lebih kepada mengedukasi umat kita untuk lebih mencintai dan membumikan Al-Quran. Dapatkan prestasi yang cukup gemilang. Yang pertama, pada MTQ tingkat nasional tahun 2000, sekian tahun kita tunggu untuk mendapatkannya. Provinsi Sumatera Barat meraih juara umum. Sumatera Barat mampu mempertahankan prestasi yang sudah diraih dan semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan petunjuk kepada kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu membentuk Dewan Hakim dan Panditera Musabaqah Tilawatil Quran. Sumatera Barat mampu mempertahankan prestasi yang sudah diraih dan semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan petunjuk kepada kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu membentuk Dewan Hakim dan Panditera Musabaqah Tilawatil Quran. Salam demi perlindungannya. Salam dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk ditujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang sudah berjuang dan berkorban jiwa raga serta harta benda demi tegaknya dinul Islam di atas bumi yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Beserta dengan Ketua LPTQ Provinsi dan jajaran, kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Sijunjung. Mudah-mudahan rombongan bisa betah dan bisa menikmati sajian pembukaan MTQ yang ada di Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan juga yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Ketua dan Pengurus LPTQ Kabupaten Sijunjung yang sudah bekerja keras sampai hari ini kita bisa melaksanakan pembukaan. Tentu tidak terlepas dari kerja keras panitia penyelenggara, dukungan para tokoh masyarakat, Niniak Mama, Alim Ulama, beserta Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, tidak terlepas juga para donatur dan dermawan yang telah meluangkan waktu, tenaga, bahkan finansial untuk terselenggaranya acara yang berbahagia ini. Mudah-mudahan partisipasi aktif ini bisa menunjukkan komitmen kita dalam mensukseskan MTQ tingkat Kabupaten Sijunjung pada tahun 2022 ini.
Hadirin yang berkumpul tingkat Kabupaten Sijunjung. Satu, dua, tiga. Hadirin, berikan tepuk tangan yang meriah. Wabarakatuh. Selanjutnya kepada seluruh kafilah, kami persilahkan untuk kembali ke tempat karena akan dikunjungi oleh Bupati. Oh, tak ada lagi. Ketua Gadang. Cuma aja ada mama ini, mama semuanya. Iya. Seksi Sibu, tim sukses Kecamatan Kupitan nih pemirsa, di balik layar ini. Oke, mantap. Terima kasih atas kerjasamanya, atas kerja kerasnya. Terima kasih Pak. Nih, tim bersih-bersihnya nih pemirsa, behind the skinnya nih pemirsa, yang bagian capek-capeknya, bagian kumpul-kumpul sawo pemirsa. Terima kasih, mantap.